Ini opah nak goreng peria ya dengan tepung. Okey. Ni ada peria 2 biji, peria katak. Ni opah buat garam sikit-sikit saja tau. Sebab tepung tu dah masin. Okey. Ni tepung dia. Ya. Campuran tepung goreng. Serbaguna. Okey. Kita bubuh tepung dalam peria ya. Bubuh air sedikit ya, nak bagi basah. Okey, pada gaul ya. Basahkan sedikit dengan air ya. Nanti kita goreng. Kita tunggu dia sampai warna kuning ya, garing. Baru kita angkat ya. Ini belum lagi ya, belum garing lagi. Belum garing lagi ya. Okey. Inilah hasilnya ya, peria goreng ya. Okey, tadi masa bancuh tadi, peria tu dah dibasuh. Kita buat air sedikit dalam 2-3 sudu. Lepas tu kita gaul garam. Tapi jangan banyak sebab tepung nanti nak dibubuh dah ada garam. Jadinya kita buat garam sedikit saja pada peria tu. Lepas tu masukkan tepung 2-3 sudu macam tu lah. Sudu makan ya. Gaul-gaul-gaul. Minyak panas. Goreng ya.